Oke, selamat datang kembali di kanal YouTube saya, Yudi Minitrek Surabaya. Kali ini alhamdulillah kami komunitas Minitrek Surabaya tadi habis goes dari Taman Bungkul ke Alun-Alun Sutarjo, terus sekarang balik lagi ke Taman Bungkul. Tapi di sini saya akan sekilas mereview sepeda. Ini sepeda teman-teman kita ya. Namanya siapa? Firdaus. Ini dari ya, Mas Firdaus. Firdaus adalah salah satu nama surga. Surga Firdaus. Nah, ini nih, logo sing enak. Ya, ini namanya Firdaus. Mas. Tas melok iki, Mas. Ini tas melok. Baru kali ini Mas Firdaus ikut dengan kita. Tapi lain kali ikut lagi, Mas. Ikut kantong. Insyaallah. Lain kali Mas Firdaus insyaallah akan ikut lagi, Bowes. Oke, sepeda. Nah, ini sepeda. Yo, tak vlog kayak ini sepeda. Mas Firdaus ini pakai sepeda mini 20 murni. Jadul. Bannya wheelsetnya pakai 20 murni ya. 406 kalau 20 plus 451 dia pakai 406. Oh, 20 kali 1 50. Ya, tapi kalau ini trek yang pada umumnya sekarang itu pakai 20 kali 1 1/8. Ini pakai 20 kali 1 50. Oh, mantap. Maju. Cari Mas Fir tahu sana jimate. Nah, ya. Jimat. Siji di rumah ya iki, ya, siji di rumah cari Mas Fir tahu jimat ono kaine. Ya, ini hap-hapnya besi, Dulur. Ya, jadul ini mantap ini. Ini jari-jarinya ya, jumlahnya totalnya 36. Mantap. 20 plus. Terus Mas. Iki ono jahe iki yo. Jahe anget. Ono jahe ne, tanpa pemanis. Yo, tanpa pemanis jahe. Jahe mobil biasa bungo. Ah. Terus bidonnya di tempat minum, dobe sih. Terus ini enggak di ini Mas, ini Mas. Di tempat minumnya. Tuh. Jadi customer seperti ini, syuting, maju. Ah. Tuh. Ini Mas. Ya, ini paut. Ini dipaut. Nah. Ini dipaut. Ini ada kayak seperti pancingnya di sini. Nah. Tapi oke lah. Biarpun kecepatan 40 gak jatuh ini. Tadi sempat berbalap soalnya. Ya, nah ini terus. Ini pakai sebel kameramen ini sampai jenenge. Pakai kering 53. Mantap. Loh, kocak. Tapi gak apa-apa lah, penting niat. Yo. Ini Mas. Ah. Belakangnya ini juga kata Mas Firdaus ada jimatnya. Tuh, yang ini kalau sepeda jadul pada sepeda orang tua kita itu pasti hapribatnya dikasih ini ya supaya bersih ya. Nek sepeda ini gak ono yo, paling yo dilapit tol lagi enggak dia otomatis bersih sendiri. Anti nayeng ono jimate bareng sisi di rumah yo. Nah, gearnya ini gear belakang gear 14 gear krewil yang ngarani yo. Mantep gak? Tuh. Masih ngono loncer, Bro. Tuh, kan? Nah, saiki dites, tes. Nah. Mantap, kira ini. Nah, remnya kayak gini, Bro. Lu biasanya kan oke ini. Kayak gitu kali. Aneh kan? Tapi gak apa-apa, sepenting teko Sarjo. Kirim jadul. Sepit piro mas, gak ada 1 meter ya diukur mau. Tapi Mas Firdaus tadi sempat bareng dengan kita yang rata-rata kecepatannya 30 ya. 30-35 kecepatan rata-rata radio. Mantap.
Oke bro ya, ini cuman ya referensi buat teman-teman semua. Jadi sepeda apapun, ya sementing dipancal toleh sehat. Ya entah olahraga apa kok dipancal toleh sehat. Oke, ojo lali olahraga, ojo lali sepedaan. Oke, selamat berkreativitas, jaga kesehatan untuk Indonesia, Surabaya.